Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan menuju OTW ke Kabupaten Sumatera Utara dalam rangka akan menjadi instruktur, jadi pemateri di acara manasik haji atau pelatihan manasik haji dan umroh buat anak-anak PAUD se-Kabupaten Sumatera Utara. Bersama Ustaz Joni dan kami terus meluncur ke Kabupaten Sumatera Utara, dan semoga acara hari ini sukses dan kemudian anak-anak yang diajarkan akan bermanfaat, berkah, dan semoga mereka semua dan kita-kita akan hadir ke Tanah Suci Al-Mukarramah dan Madinatul Munawwarah. Amin, amin ya rabbal alamin. Berkunjung ke Raudhah, berkunjung ke bertemu dengan Rasulullah, dan kemudian ke Jabal Uhud, kemudian dan lain-lain tempat, katakanlah tempat wisata atau tempat ibadah di kota Mekah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah. Ikuti kami terus. Para pemirsa di mana pun saja berada, hari ini kami terus melaju ke Kabupaten Sumatera Utara, dan di mana pelatihan manasik haji ini tepat berada di depan kantor Bupati Sumatera Utara. Ustaz, hari ini kita akan mengajarkan apa saja kepada anak-anak PAUD itu, Ustaz? Ya, sebetulnya yang lebih tuh, kalau kata Buya Abdullah Nasah, ya, SAG, Haji Abdullah Nasah SAG, sebetulnya kaki yang lebih siru itu orang tuanya. Oh gitu ya, orang tuanya yang siru. Ya, namanya anak TK kan, mereka kan ikut-ikut lah. Ya. Nah, yang siru itu kaki biasanya orang tuanya. Jadi orang tuanya. Di orang tua kaki kan yang lebih berperan aktif di situ. Berperan aktif, seolah dia yang ikut manasik. Nah, seolah dia berada di memang di tanah sana kan? Iya. Wah. Nah, jadi ya. Jadi anak-anak itu kan siru baik mereka melok-melok itu kan, senang mereka itu. Tapi paling tidak ada yang terkenang lah ya. Iya. Pas apalagi diambil video ya, ambil dokumen ya. Wah iya. Tambah lagi kita mereka masukkan. Pasti mereka masing-masing punya kamera HP-nya. Iya. Apalagi dimasukkan disimpan video itu di YouTube. Wah iya. Konten channel Muhammad Ali Rawas, wah lebih mantap lagi. Iya. Lebih mantap lagi ya, mudah-mudahan. Melaju terus dan ikuti. Jadi ya, ini terus. Acara ini termasuk juga yang silanya itu penanggung jawabnya adalah Umi Desi Inayatullah, istrinya Wakil Bupati Sumatera Utara, dan memang di sedikit difasilitator lah oleh pemerintah Kabupaten Sumatera Utara, karena kita yang ngadoi hari ini nih luar biasa di depan kantor bupati. Oh ini kan artinya memang support atau dukungan pemerintah daerah Kabupaten Sumatera Utara ini melampaui batas ya. Jadi kantor bupati itu jangan ngomong kantor bupati, istana bupati. Oh, istana bupati. Kalau bentuknya seperti Istana Merdeka. Wah, itu ya. Masya Allah. Di atasnya ada Garuda ya. Di atasnya ada Garuda. Luar biasa. Ini luar biasa ini kantor bupati ini. Artinya kantor bupati jadi percontohan di daerah lain ya, kabupaten lain ya. Walaupun kabupaten yang paling bungsu di Sumatera Selatan, tapi luar biasa gebrakannya. Ya, kita lihat nanti dengan serba putih kantor itu warnanya. Serba putih, ya. Persis macam Istana Merdeka ya. Ya, persis. Oke lah kalau macam itu, ikuti kami terus nanti sampai ke acara ya. Cek satu. Ini ada. Baik, dalam kobe.
praktek ini. Ya. Ini kami sedang berada di depan kantor Bupati Kabupaten Surat Utara, pelatihan manasik dan umroh untuk anak TK PAUD sekecamatan Rupit dan seputaran Kabupaten Surat Utara bersama Kabakesra, oh, Kabupaten Surat Utara. Anda sekali, Kak, pesan dan pesannya terhadap kegiatan ini? Semoga acara hari ini untuk kegiatan manasik anak-anak usia dini di Kabupaten Musyarawas Utara, khususnya di Kecamatan Rupit dan sekitarnya, semoga mendapat barokah dari Allah SWT dan melatih anak-anak kita untuk cinta, yaitu ke Tanah Suci, ke Tanah Suci Mekah. Umroh. Dan bukan sekedar cinta, tapi memang pergi ke sana. Iya, berangkat ke Tanah Suci, umroh dan haji. Haji, amin. Bersama Pak Ali. Bersama Kak Bakesra juga, insya Allah. Amin, amin, amin. Kita berdoakan hari ini berjalan dengan lancar. Ya, terima kasih Kak ya. Sama-sama. Ikuti kami terus. Alhamdulillah kami hari ini sedang berada di kepada seluruh peserta manasik haji Ibin Paudi agar segera menempati tempat yang telah disediakan. Acara akan segera dimulai. Sekali lagi dihimbau kepada seluruh peserta manasik haji Ibin Paudi agar segera menempati tempat yang telah disediakan. Dikarenakan acara akan segera dimulai. Dan insya Allah mereka ini dan kita juga akan datang ke Mekah ke Roma. Amin, amin. Tak banyak lagi di jalan. Ini adalah doa dari orang tuanya. Amin. Anak-anaknya. Ya, ya. Sekali lagi kami himbau untuk membuang sampah di tempat yang telah disediakan. Jangan buang sampah sembarangan. Yang jualan silakan di luar, luar pagar. Pak Babu, hari ini kami sedang berada di depan kantor Bupati Surat Utara bersama Wakil Bupati Haji Inayatullah, acara yaitu pelatihan manasik haji dan umroh anak PAUD se-Kabupaten Surat Utara. Alhamdulillah, barakallah. Pak Babu, sementarnya Pak Babu. Hari ini acara secara kabupaten dalam rangka hari ulang tahun Kabupaten Surat Utara dari program di bidang keagamaan adalah salah satu manasik haji untuk tingkat PAUD sekabupaten, kemudian besok lomba anak-anak TK dan PAUD sekabupaten. Jadi dua hari kegiatan hari ini. Dan syukur alhamdulillah sungguh sangat antusias masyarakat di sini dalam artian bahwa untuk diajak membuat acara di depan kantor bupati ini hanya supaya masyarakat dengan kantor ini bersahabat, bersatu dan tidak ada tempat rasa takut dengan pemerintah. Ya, termasuk juga anak-anak baru mereka tahu wah ini kantor bupati, ini kantor kantor pemerintah. Jadi supaya antara pemerintah dengan masyarakat, masyarakat dengan lingkungan pemerintahannya bisa menyatu, artinya bisa tidak ada perbedaan rasa antara rakyat dengan pemimpinnya. Terima kasih Pak Wabu, dan kami sebagai tim pembimbing terima kasih lah diajak diikut sertakan. Pokoknya ada kata-kata Muratara ini benemanian, istilah itu ya. Ya, terima kasih ya. Muratara berhidayah. Barakallah, amin. Oh dia ya. Alhamdulillah hari ini bersama Mami Desi, istrinya Wakil Bupati Muratara. Beliaulah yang mengepalai ya, mengemandoi acara terjadinya acara ini. Tahun ini ya. Barakallah. Yang kami hormati Ibu Ketua Ibin Paudi Kabupaten Musyawas Utara Ibu Linda Irmayanti Utara. Alhamdulillah kita panjatkan puji beserta syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala.
yang mana pada pagi menjelang siang ini kita dapat bersama-sama berkumpul di sini dalam rangka memperingati hari ulang tahun Kabupaten Musi Rawas Utara yang ke-9 Manasik Haji Putra Paut Kabupaten Musi Rawas Utara. Kemudian salam berdiri salam kita Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang terhormat, susunan acara Manasik Haji dalam rangka memperingati hari ulang tahun Kabupaten Musi Rawas Utara yang ke-9 himpau di Kabupaten Musi Rawas Utara. Pertama pembukaan, marilah kita buka acara ini dengan bersama-sama melapaskan lapas basmala. Pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ananda Arif Yazid mewakili dari Paut Al-Mawaddah Rubi kepada Ananda Arif Yazid waktu yang bersiapkan. Cinta dengan rukun Islam itu. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan satirin, hamdan na'imin, hamdan yakin kafim masjidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bantau kerim asyumi sultani. Rabbana salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alih Sayyidina Muhammad. Rabbana salamna anfusana wa ilham tawqirlana wa tarhamna anakuna ilham khasirin. Rabbana adina min ladunka wa rahmatan wa hirana min adunna wa sadat. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Tuhan kami berkumpul ya Allah di depan kantor Bupati Nusa Utara ini ya Allah dalam acara perhatian menghasilkan dan umroh untuk anak-anak PG PAUD dan TK Sukabumi Nusa Utara dan sekalian dalam rangka memeriahkan ulang tahun Bupati Nusa Utara yang ke-9 ya Allah. Berkahilah atas perkumpulan kami ini ya Allah, ridhoilah ya Allah, sehatkan badan kami ya Allah, panjangkan umur kami ya Allah. Dan kami juga memohon kepada-Mu ya Allah, semoga dengan sekedar perhatian ini ya Allah, kami mencintai Madinatul Munawwarah dan Mekah Mukarramah. Tapi kami mohon yang hadir di sini untuk bisa hadir datang ke Mekah Mukarramah dan Madinatul Munawwarah. Amin. Oleh Tuhan kami, ampuni dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa kedua guru kami, dan jadikan Kabupaten Musrawas ini kabupaten yang bagatun, taibatun, walaupun koko. Ya Tuhan kami, berkailah kami, panjangkan umur kami ya Allah. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaqa wa antal musta'an. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minna wa minkum, minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, hari kita dan agar ini kami cintai. Berikut ini kita sama-sama dengarkan sambutan Ketua Panitia kepada Ibu Nina Umiyadi SP di Aruf Kandung Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Bupati Kabupaten Musirawas Utara yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Wakil Bupati Musirawas Utara, yang terhormat Bapak Haji Ustaz Nayatullah, yang terhormat Ibu Bupati Musirawas Utara yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Ketua Bidang Satu PPPKK Kabupaten Musirawas Utara, yang terhormat Ibu Desi Tri Adreni, MPPD, yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Musirawas Utara, Bapak Zajuri Esos, yang kami hormati Kepala Bagian Kesehatan Kabupaten Musirawas Utara beserta jajarannya, yang kami hormati Ibu Kepala Bidang PAUD dan PNS Kabupaten Musirawas Utara beserta staf, yang kami hormati seluruh kepala sekolah beserta dewan guru se-Kabupaten Musirawas Utara, yang kami hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, dan seluruh siswa-siswi se-Kabupaten Musirawas yang berbahagia. Laporan kegiatan simulasi molesi haji Kabupaten Musirawas Utara. Jumlah lembaga yang mengikuti 50 lembaga dari 7 kecamatan yang ada di Kabupaten Musirawas Utara. Kemudian jumlah seluruh siswa yang hadir pada hari ini 1075 siswa. Demikian laporan dari kami. Kami mohon kepada Bapak Bupati Musirawas Utara untuk memberikan pengarahan sekaligus membuka kegiatan acara pada hari ini. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kolam itu. Baik Bapak Ibu hadirin bantu, berikut ini sambutan wakil, sambutan dan arahan Bapak Wakil Bupati Musirawan Utara kepada Bapak Ibu Musirawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dimaksikan dulu. Saya ada waktu sedikit karena hari sudah cukup siang, kasihan sama anak-anak. Dalam kesempatan ini yang kita hormati Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Musirawan Utara, Bapak Kesra mewakili Kementerian Agama Kabupaten Musirawan Utara. Kemudian yang sama-sama kita hormati mewakili Bunda PAUD Kabupaten Musirawan Utara, Ketua Panitia, atau yang kesempatan ini diketuai oleh Ketua Impaudi Kabupaten Musirawan Utara, para Ustadz, para Kiai, khusus para pembimbing manasik pada hari ini, para Kepala Sekolah, para Dewan Guru, dan seluruh wali murid dan para murid PAUD dan TK yang hadir pada saat ini se-Kabupaten Musirawan Utara. Hari ini kita sama-sama melaksanakan kegiatan manasik haji khusus untuk anak-anak PAUD dan TK se-Kabupaten Musirawan Utara dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun Kabupaten Musirawan Utara yang ke-9. Saya kira acara ini cukup bermanfaat karena hari ini manasik, besok akan diadakan perlombaan yang lomba-lomba itu sudah dijadwalkan dan sudah disampaikan kepada seluruh sekolah dan kepala sekolah untuk mempersiapkan para murid-muridnya untuk ikut bertanding dalam perlombaan besok. Maka pada hari ini, ibu-ibu, bapak-bapak semua, hikmah daripada kegiatan ini adalah pertama mengenalkan kepada anak-anak kita dari usia dini bahwa di dalam Islam ada rukun Islam yang kelima menunaikan ibadah haji di tanah suci Mekah. Sekaligus juga kami mendoakan agar seluruh anak-anak yang hadir ini kita ajari, kita kenalkan, kita jelaskan kepada mereka tentang haji. Mudah-mudahan kelak nanti insyaallah esok pada tahun-tahun berikutnya mereka akan mempraktikkan langsung untuk berhaji dan berumrah di tanah suci Mekah. Yang kedua yang tak kalah penting, bahwa kegiatan ini dalam rangka terus memutar kasih cita-cita kepada anak-anak kita masalah kehidupan beragama di Kabupaten Musirawan Utara, agar anak-anak kita di usia sekolah SMP dan SD sudah ngaji di setiap paginya. Mudah-mudahan anak-anak kita juga di tingkat PAUD dan TK juga, semua mereka sebelum belajar harus semuanya diajarkan menghafal ayat-ayat pendek, mereka mengaji Al-Quran, dibimbing oleh para guru-guru yang ada di sekolah yang setiap hari ditugaskan oleh sekolahnya. Dan kami ucapkan ribuan terima kasih kepada Kepala Dinas Pendidikan Bapak Kesra dan Kementerian Agama melalui Kabid PAUD dan Impaudi telah terlaksana acara pada siang hari ini. Kami tidak bisa berpanjang-panjang karena kegiatan kita cukup panjang dan membutuhkan waktu, kemudian tenaga, terutama juga sekarang kondisi cukup panas, mudah-mudahan ini dapat terlaksana dengan baik. Mohon kepada ibu-ibu, bapak-bapak, tadi sudah disampaikan, untuk tidak merusak taman, jaga kebersihan, tolong sampah-sampah jangan berserakan, terutama kepada Dinas Perhubungan dan Pol PP untuk mengatur arus lalu lintas agar jangan sampai perjalanan para pengguna jalan raya terkendala macet, apalagi sampai terganggu perjalanan mereka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita berikan kesempatan tim menuju maju oleh Bapak Bakti Bupati Musirawan Utara dan Ibu Desi Budi. Ya, dan masing-masing perwakilan mohon satu sering dan absen untuk naik atas panggung. Bye.
مع الأبرار وأدخلنا جنة
dari itu. Dari. Ya Ghafar. Ya Rabbal Alamin. Ya. Setelah kita mendengar khutbah wukuf hari ini tepatnya jam tanggal 9 Zulhijjah. Setelah sholat maghrib kita berangkat menuju Muzdalifah dan kita bermalam di Muzdalifah sambil berzikir mencari batu untuk melontar di Mina. Silakan kloter pertama. Oke, dari kloter India. Bersama. Oh ya. Dari India ya jamaah India. Oh jamaah India. Silakan tim kami yang ada di Muzdalifah. Yang ada di Muzdalifah. Ya silakan. Berangkat. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika labbaik. Innal hamda wa ni'mata. Laka wa syukur. La syarika. Di dada. Bawabnya di dada. Berangkat kami. Berangkat kami. Labbaik Allahumma labbaik. Pabelo, seakan-akan kita bermalam di Muzdalifah, maghrib di Muzdalifah. Sabar, yang di belakang sabar. Kita maghrib di Muzdalifah. Di sini kita banyak berzikir. Ayo. Tidur sejenak, walaupun hanya semenit tidur sejenak ya. Pura-pura mejam. Eh mejam. Mejam. Ada batu enggak lo? Sudah ngambil batu. Sekarang kita merangkat menuju Mina. Ayo. Naik lebih lagi. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik syarika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik syarika. Ada tim kami di sana Bu, ada tim kami pemandu. Wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Stop, stop. Ada tim kita pemandu di sana. Stop. Kita ada petugas haji kita di sana. Ya, ini satu sekolah ini. Stop dulu ya. Sabar, ya. Sabar ya, sabar. Ada kepingin jadi. Sekarang sembuh ya, sembuh ya. Sekarang kloter kedua siap-siap. Duyur, duyur. Dua, tiga, beriringan. Ayo, sambil baca lapas talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Mana kloter kedua? Kedua, ayo. Oh ya, hati-hati. Kalau di Mekah jangan sampai tengah. Tinggal nanti. Guyur, guyur, jangan ngebut gua ya. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika. Oh ini Pak Wabub jamaah dari Jepang, tanya kecil-kecilnya. Pendek-pendek, ah, ini jamaah dari Jepang. Dada Bupati, dada Wabub, Pak Wabub. Sambil baca nanti ya Bu. Labbaik Allahumma sabar, sabar, betul tak? Pakai kentung, pakai kentung, lebih panjang tu. Sabar, sabar, pakai kentung. Anak kelompok kedua, saya nak kedua ya? Ya, tunggu ya. Sebelumnya. Okay. Ya, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13. Masuk kita Mina. Ngambil nafar awal berarti kita segera kembali ke Mekah. Setelah di Mekah apa kerja kita? Kita ngambil tawaf ifadah. Nah silakan tim pemandu tawaf ifadah dimulai dari Hajar Aswad. Labbaik Allah. Oke berangkat. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allah syarika lak. Innallaha. Ah putarkan sini Bu, dari sini dari Hajar Aswad. Dimulai dari rukun Hajar Aswad. Stop, stop, stop. Kembali, kembali. Stop. Di situ ada
Hajar Aswad ya. Hanya Hajar Aswad, itu Hajar Aswad. Kak Bas dan Jasa di sebelah kiri kita ya. Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Kecup, kecup. Kecup, kecup, kecup. Kecup, kecup sana. Madu ke kapan. Bismillahirrahmanirrahim. Akbar. Ayo, sama-sama. Berangkat, mulai berangkat. Subhanallah. Jangan, jangan dekat ya. Jangan. Jangan dekat. Kakek yang ini kakek. Kamu di mana Laskar? Haji 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 Stop dulu. Kita usah ngempet sini, situ. Kita menuju Bukit Safa. Gak usah megang. Keliling. Bukit Safa. Subhanallah, walhamdulillah. Kaki-kaki sudah. Ya, kita sholat di belakang. Kemudian kita geser ke Muntazam. Kita berdoa. Situ. Ibu, enggak usah megang situ terus. Keliling, jangan megang. Alhamdulillah. Wala ilaha illallah. Rabbak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Inna hamda. Angkatlah sudah 7 kali angkatlah. Assalamualaikum. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik. Ustaz. Innal hamda. Ustaz. Wa ni'mata. Oi, Ustaz. Angkatlah sudah 7 kali. Kemana? Kemana sudah itu? Sa'i sana. Minum air zam-zam. Apa doa minum air zam-zam anak-anak? Bismillahirrahmanirrahim. Sini. Allahumma inni as'aluka. Angkat bela mutar. Angkat bela mutar 7 kali. Amalan makbula wa shifaa'un min kulli da'in. Angkat bela mutar 7 kali. Maka sekarang kita sa'i ke situ. Menghadap Ka'bah, menghadap kiblat, berdiri menghadap kiblat. Dan kita berdoa. Bukit siapa? Siapa? Segala penyakit kita akan sembuh. Ya, silakan berangkat dua teman. Subhanallah walhamdulillah. La ilaha illallah. Afghanistan. Nah, yang itu laju situ. Yang ini mutar Ka'bah laju. Langsung mutar Ka'bah langsung. Stop. Stop. Ya stop lagi. Langsung mutar ke bawah, mutar. Lagi tunggu. Oi. Jangan megang, mutar. Yang sudah melontar. Kita menuju ke Ka'bah. Tawaf namanya tawaf ifadah. Jangan megang, mutar. Selesai. Mutar Ka'bah. Mutar Ka'bah. Sudah itu bergeser. Kita berdoa di depan Muntazam. Dan itu tempat
yang mustajab. Kaget, sebentar. Kita nunggukan ini dulu. Nunggu ini kosong dulu, kita nak jalan situ. Oke dulu, ya. Biarlah Rapan tuh pergi dulu. Ya, biarlah kami. Kaget nunggu dulu, nunggu dulu. Kita akan mengadakan sa'i. Yo. Melok sini, muter Ka'bah. Muter Ka'bah. Muter Ka'bah, situ. Ini lah kesana lu. Oh, lagi itu, sana. Ya biar. Yang itulah terjadi itu. Sana. Ini kata berapa, Bu? Dari mana ini jemaahnya? Masya Allah. Dari India, dari Bangladesh. Masya Allah. Barakallah. Allah kuasa malik. Anggap be ini dari Bukit. Itu siapa ya? Dalam tanggap. Ya di sini be. Jangan jauh nih, tanya dia. Tiga itu jemaah lagi dulu. Ya. Baru melepas. TPHD. Amin. Ah udah maju dikit. Maju dikit. Ini kosongkan. Ini kosongkan ya, kosong dulu. Nah, yang sudah tawaf. Sudah tawaf? Ke sini, tapi Oke, bentar. Ini rombongan mana ini ya? Rombongan mana kamu? Baru datang. Baru datang. Ini apa? Kage, masih YouTube. Jangan be, YouTube-nya Muhammad Airawan. Muhammad Airawan. Ya. Oke, maju. Maju. Yang mencari air minum untuk anak. Jadi, lihat lagi. Ayo. Terus. Sampai di Bukit Marwah ya. Dari situ dari Bukit Sofa. Inna Sofa. Wal Marwah, yang mana yang sudah tawaf? Kita arahkan setelah tawaf, kita menuju Bukit Sofa. Ada Bukit Sofa itu seakan-akan itu bukit sekarang sudah di dalam masjid. Sudah di dalam. Kage, jangan Marwah. Jangan berfoto dulu, mutar dulu. Jangan berfoto dulu, mutar dulu. Mutar dulu. Di situ jangan khawatir. Jangan berfoto dulu, mutar dulu, mutar. Jangan, enggak usah berkadar sama gang. Langsung subhanallah terus ilaha illallah. Jangan berbetul dulu, mutar dulu. 7 kali. Lagi berbetulnya lagi. 7 kali akhirnya kembali. Mutar. Tunggu tuh, stop. Stop ini nah, rombongan ini. Kalau lain belum tahanul. Ah, laju mutar. Enggak usah megang, langsung mutar. Batas kita sampai. Ibu kaget, Ibu. Lain mutar loh, Ibu. Kage, jangan muter kedua kali kage ini. Tunggulah dulu itu. Yang sudah sampai ke bukit. Terus jauh ke situ kamu. Jauh. Jangan bawa dulu kecil, sempit. Eh? Gak sudah? Nah, kesana. Jadi mana ini tidak perlu nak 7 kalinya. Iya, icak-icaknya itu kan gak sudah. Nah, ke situ. Ke siapa? Sopa Marwah, Sopa. Nah, sini. Kamu lah sudah dari Sopa. Sudah. Dia lah sudah dari Sopa. Lah sudah dari Sopa Marwah, sudah. Belum. Sa'i belum. Sa'i. Belum. Jadi, kawan kan mutar situ. Baru sudah tawaf. Tawaf ini ke Sopa. Sa'i. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Innal hamda wan ni'mata lakal mulk la syarika. Oh
jangan megang, mutarlah dulu. Musdalifah ke Mina cuma 7 kilo. Tapi bisnya ratusan. Ya. Hai Deng. Jadi setiap negara itu ada dua bis. Jemaah aku dengan kata kalau Indonesia punya kloter. Jangan mepet, enggak usah megang. 200. Ibu enggak usah megang, mutar dulu, mutar. 220.000 jemaah. Dari mana, Bu? Subhanallah, alhamdulillah. Enggak usah megang, enggak usah megang. Dari negara Yordania. Pohonnya tinggi-tinggi. Dari Maroko, yang belakang dari Maroko ya. Agak hitam-hitam. Ibu, dah usah megang, Bu. Langsung mutar be dulu, mutar. Mutar, mutar. Tinggi-tinggi ya, Mas. Subhanallah, ayo. Subhanallah, walhamdulillah. Dari Arafah menuju... Dari Mekah menuju Arafah itu 20 kilo. Dari Arafah Mina kita cuma 7 kilo. Sudah, stop. Remangan mana kamu? Lah mutar. Ya kaget, tetap terbaris. Anggap bela sudah 7 kali. Sekarang pergi ke Sa'i sana. Sofa Marwah situ sini. Ah, sini. Itu Nabi Ibrahim yang pertama. Kaget dulu berfoto, timbur wong. Iblis yang menggoda Nabi Ibrahim. Masa Ibrahim kau sudah tua baru punya anak. 80 tahun baru punya anak. Awas. Disuruh Allah potong, jangan-jangan itu bohong itu Ibrahim. Stop. Ibrahim melempar stop. Itu sini nah sopan nah. Kita bukan lempar stop. Itu tapi lemparkan iblis yang ada di stop sini kita. Stop ya, baik, Allah, setelah sini dulu stop dulu setelah di sopan inna hatta wa ni'mata wa tawannuk. Alhamdulillah manasik haji di Muratara hari ini selesai dengan berjalan lancar. Dengan lancar. Kami TK Alamana Desa Ratu Kadam mengikuti Muratara berhijrah. Ya amin. Jalan jauh situ. Nah, boleh Bapak Ibu yang terus sedang ambil haji, yanglah sudah yang mutar pergi ke Sopang. Sa'i situ. Boleh. Itu. Silakan Jabal Nur itu ada tenda-tenda di Jabal Nur. Dipikirnya hatinya aku Ayuto. Namanya Ayuto. Alhamdulillah ya. Ngomong alhamdulillah kami kami sudah berada di melempar sudah sekarang menuju mana ke Ka'bah silakan tawaf ayo ya subhanallah oi Ibu, langsung. Ngomong, Alhamdulillah kami sedang berada di kantor depan kantor bupati dalam rangka acara manasik haji. Anak sehat segar. PG PAUD. Jadi mereka ini para mahasiswa studi amatiria jurusan PG PAUD. Jurusan PG PAUD. Nah, termasuk beliau kami dulu. Jadi sekarang sukses ya. Oke. Udah. Sai situ, Sai. Sai ke situ. Oke, stop. Baru nak mutar ya. Tunggu kita. Sampai anak buat yang tuh kalau. Udah ini. Dia dengan ini kato udah. Ambil foto. Hai. Ada rasa kecilnya lagi. Akan kita mendangin ini. Ada pengumuman dari panitia ibu-ibu. Jadi dalam haji hari ini tidak ada juara 1, juara 2, juara 3. Karena ini bukan lomba. Semuanya dapat gelar haji dan hajjah. Dapat sertifikat sekolah. Sekolah dan anak-anak. Iya. Insyaallah.
jalan mana di kantor dong. Aku tadi nelfon Bayu udah ngangkat nyanyi apa itu. Oh, deh, dari kemarin. Nah, silakan ya, kalau yang sudah selesai dari Sopa ke Marwah. Ya, ada apa-apa. Boleh berfoto. Iyo, awak kok lagi kena depan ke bupati kena. Sok nganu kasih sok. Menasik udah kecil kena. Baik, Bapak Ibu, iyo. Karena saya tim pemandu, ya, maaf, tim pemandu Haji ya, Indonesia. Karena tugas saya sudah selesai. Anda silakan menuju ke hotel masing-masing. Nunggu giliran balik, kapan balik ke Indonesia. Nah, seakan-akan Anda sudah di pesawat menuju tanah air, kembali ke embarkasi Palembang. Setelah Anda semua pulang, kami pun panitia petugas haji yang ada di Madinah, yang ada di Mekah, akan berangkat balik pulang. Terima kasih. Sana mutar Ka'bah dulu, mutar Ka'bah. Jadi sekali lagi, dalam ini tidak ada juara satu, juara dua, juara tiga. Semuanya dapat gelar haji, haji dan hajjah. Hanya dapat sertifikat bahwa Anda sudah mengikuti manasik haji. Ngomong kamu ke siko, ngadap siko, ngadap siko. Ngadap sini lah. Ngomong kamu tuh. Terima kasih. Kami dari Manokwari. Terima kasihnya dan terima kasih kepada buka, Anda. Buka, buka. Yang sudah memberikan fasilitas ini. Ayo ngomong, satu, dua, tiga. Ayo. Alhamdulillah bisa ikut. Acara ini. Acara manasik haji ini. Tingkat kabupaten. Di Kabupaten Butarayu. Dari mana ini? Dari PT London Sumatera. PT London Sumatera Selatan. Ya di mana? Daerah mana? Dusun mana? Di Sirawas. Pau. Woi, wong pau kok mamalune nang pau. Oh, rawa silir. Mama lu awak umpet kucing wek kanggo. Kita kembali ke tanah air. Tim kebersihan yang sudah ditunjuk dari panitia mulai bekerja. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah. Ngomong Bu, ngomong. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah, sukses acaranya. Ah, semoga. Semoga dapat menjadi mahasiswa. Waduh, ngomong. Kami dari mana ngomong? Dari Kecamatan Karangdapol. Yo, alhamdulillah bisa hadir di acara manasik untuk anak PAUD. Insyaallah tahun depan pergi umroh bersama-sama. Amin. 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 Ngomong Bu. Biaroh. Oh. Wong biaroh. Biaroh ya. Dan anak-anak dan kami juga bisa naik hadiah. Amin. Biarlah. Yuk, komentarnya yuk, atas acara ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kesra menanggapi bahwa kegiatan manasik haji PAUD Kopsul Kabupaten Murtala ini sangat positif dan mudah-mudahan setiap tahunnya itu diadakan oleh Kemenak dan Kesra Pemkab
berharap mudah-mudahan lebih baik dan lebih meriah lagi. Amin. Anak-anak mendapatkan ilmu tentang rukun Islam yang kelima. Mudah-mudahan ini juga sebagai doa untuk berangkat menaikkan ibadah haji atau umroh nantinya. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Amin. Terima kasih ya. Muratara berhidayah. Muratara berhidayah. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ayo menuju satu, dua, tiga. Ini dulu, Pak. Alhamdulillah hari ini kami bersama dosen Stik Almatiria Ibu Novrita, kami sama-sama dalam acara Manasik Haji para TG PAUD dan TK di Kabupaten Sulawesi Utara. Ini beliau. Dia dosen memang ngajar TG PAUD-nya. Komentarnya, Bu. Ya, alhamdulillah pada hari ini kita melaksanakan Manasik Haji. Sebagai dosen di Almatria kita merasa bangga dan puas akhirnya kita bisa melaksanakan kegiatan secara terbuka. Amin. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi dari keadaan sekarang. Amin ya Allah. Amin. Dimanapun saja berada, tadi pagi kami hadir di acara pelatihan manasik untuk PG PAUD di Kabupaten Sulawesi Utara bersama Mr. Joni. Nah, sekarang kami lah sudah kembali lagi dan selesai acara tadi dengan sukses. Nah, sukses ya, Tak. Alhamdulillah. Kira-kira hasil dari acara tadi gimana, Tak? Ya, alhamdulillah. Ya, bukan paling tidak sih. Tapi memang itu yang memang diharapkan untuk anak-anak itu jelas memberikan satu pengaruh positif bagi Dio. Dan ya, ini akan teringat dalam memori Dio nanti setelah Dio dewasa. Oke ya. Dan mudah-mudahan ini akan terwujud nanti di saat dia sudah jadi orang dewasa. Ya enggak? Dan memori itu akan kembali ke Dio. Wah, pernah dulu melok manasik dulu di depan Ketua Bupati. Dan Dio lebih memori itu akan teringat lagi ketika muncul ketika pas dia memang atau umroh atau haji ya? Haji. Wah, ini Ka'bah. Saya pernah lihat ini. Itu. Karena bagi anak-anak memberikan kesan-kesan baik itu yang gitu pentingkan. Allah Akbar. Kalau persoalan-persoalan manasik itu, ya itu kan hanya sekedar ini. Iya. Sekedar apa, jangan tak kati ini baik kan? Nah, ya lagi pula namanya ini kan manasik apa namanya itu, untuk anak-anak PAUD dan simulasi lah namanya, simulasi manasik ini kan. Tapi kesan itu yang tidak akan hilang dalam memori Dio sampai nanti Dio dewasa. Ya. Dan kemudian benar obrolan kita sebelum datang ke acara tadi kan, bahwa ibu-ibunya lah yang paling seru ya. Ibu-ibunya. Ibu-ibunya malah berfoto di dekat miniatur Ka'bah ya. Di Ka'bah. Malah hampir roboh tadi. Hampir roboh miniatur itu. Di sender ibu-ibu badannya kok. Ya. Ah, di belakang ada Haji, Ji. Alhamdulillah, Ji. Mudah-mudahan Haji juga dalam waktu dekat ini akan daftar haji ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, mungkin itu dulu ya konten saya kali ini seputar manasik haji buat anak PG PAUD dan TK di Kabupaten Sulawesi Utara. Dan tadi pelaksanaannya benar di depan kantor Bupati Sulawesi Utara dan sempat dihadiri oleh Wakil Bupati Sulawesi Utara Haji Inayatullah. Dan sampai jumpa lain kesempatan dan waktu, insyaallah Murautara menjadi Murautara yang baldatun taibatun warubun wabur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.